Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, kepada semua pengira-pengira SMC, apa khabar? Saya doakan anda semua dengan baik. Okey. So, pada petang ni suka saya nak kongsikan, orang kata bila kita sebut tentang task, of course lah, mesti kena buat, wajib buat. Okey. So, macam mana nak buat? Sebelum anda buat, saya nak anda faham dulu kenapa kami nak sangat anda lakukan perkara ni. Okey, pertama sekali tajuk kita tentang task tingkatkan engagement. Engagement maksudnya inilah tingkatkan kata hubungan yang baik, maksudnya hubungan antara customer kan, engagement kita wujudkan momen-momen tu. Dan lagi satu, untuk kita bina sales sebenarnya, itu satu. Okey, pada petang ini saya nak sentuh dua perkara, iaitu tambah friend dengan group. Okey, saya kongsikan untuk tambah friend. Okey, dekat Facebook bila sebut tentang friend, dia paling limit lah. Kalau untuk Facebook personal boleh capai ke 5K, betul tak? So, siapa sini yang dah capai 5K? Kalau belum, make sure anda kata add seramai yang boleh, tapi make sure friend anda berkualiti, orang yang kata membantu anda dalam perniagaan. Itu satu. So, saya nak nampakkan lagi, sekiranya kita ada tak payah kata 5K lah. Contoh anda ada 1000 orang yang membeli dengan anda, yang mana mereka semua aktif, yang selalu support anda dan sebagainya. Anda bayangkan kalau katalah 1000 kali kalau untung anda, contoh satu pek senang pokok RM4.20, betul kan? Contoh kita ambil RM4.20 kali dengan jumlah ni, anda akan dapat 4200. Ha, banyak ke banyak kan? Contoh ni, contoh eh, jadi anda akan dapat. So, bila anda nampak numbers, anda akan lebih wow, semangat. Oh, patutlah kena add friend. Kalau kita ada friend 10 orang, macam mana kita nak jual? Betul tak? Siapa yang nak beli? Balik-balik orang adik-beradik kita, itu pun dia tak nak beli dengan kita. So, kita kena cari new customer, new friend. Nak cari dan cari. Okay, tu satu. Sangat-sangat penting. Dan kalau katalah kita tak mampu nak jual sebanyak tu, kita mampu ambil paling rendah. Ha, ni, average paling rendah sekali, 200 orang yang membeli dengan kita. Itu pun kalau kata kita rajin, insyaAllah boleh capai RM840. So, okay what? Kan? Daripada kita zero setiap hari. So, at least kita ada. Dan keduanya, kalau kata nak menjual ni, anda boleh pergi ke mana? Cari grup ni. Ni, grup. Grup taman-taman. Contoh, kalau saya tinggal di Gombak, saya cari grup Batu Kek, grup Parit Sulong, grup Melaka contoh. Cari grup-grup yang kecil, yang mana kat situ Cik Kia, Cik Weda semua ada kat dalam tu, yang mana mereka bersedia je sebenarnya untuk membeli. Cumanya kadang-kadang diorang tak nampak iklan kita. So, inilah peluang. Sebab ramai orang sekarang online, tak kira muda ke, yang dewasa ke, yang tua ke, semua orang online sekarang. So, ambil peluang ni. So, kalau katalah macam saya sebut di awal tadi, anda ada 1000 orang yang kata akan membeli dengan anda, yang selalu support anda, bayangkan ini jumlah dia, ini yang akan berlaku. Itu baru 1000K. Ha, itu baru 1K, 1000K. 1K. Kalaulah 5K yang support anda dan membeli, anda bayangkan berapa yang anda akan dapat. So, saya harap sebelum anda lakukan task ni, anda faham dulu why, kenapa kita nak sangat anda buat. So, saya harap sangat team bagilah kerjasama yang terbaik. So, tak lama pun, 18 hingga 30 Jun je. Okay, kita konsisten buat. Kita buat satu-satu. Tak dapat buat semua, kita buat satu. Contoh, kita buat ad friend je. Ad friend, cari orang yang berkualiti. Jangan main ad je. Tengok dulu, ada family, ada anak, ada keluarga. Tu tips je. Jangan main tekan. Okay, so sebab itulah saya petang ni nak anda buat sesuatu, buat perubahan. Kalau kita kata tak pandai, jom kita belajar. InsyaAllah tak ada masalah. Semua orang di atas dunia ni bermula dengan belajar. Kalau tak ada masa, wujudkan masa tu. Kan, tak tahu nak cari grup, ni saya ajar. Boleh tengok kat sini. Anda tinggal kat mana, cuba type dekat kawasan tu. Grup Batu Kek, grup Taman, grup Ceras, grup Ampang dan sebagainya. So, type kat situ, insyaAllah dia akan keluarlah semua ni. Dan anda join grup tu. Dan buat jadual seminggu dua kali post, atau hari-hari kalau anda berani lah. Ha, itu salah satu. So, saya harap petang ni sangat kata berharaplah anda dapat beri kerjasama yang baik, dan mudah-mudahan bermanfaat lah apa yang saya kongsikan. Yang paling penting, faham matlamat apa yang kita nak sampaikan. Seperti mana saya buat suruh buat benda ni semua, bukan nak paksa anda untuk iklan lah apa semata-mata tu. Tak, dia mesti ada sebab.
sebab dia saya nak tengok anda berjaya, saya nak tengok anda miliki customer yang ramai, saya nak tengok anda miliki agent-agent, new agent dan sebagainya. So itulah harapan saya, inilah usaha kami di Sawan HQ, insyaAllah. Okay, jumpa lagi, moga bermanfaat insyaAllah.